teman-teman, saya sedang berada di Jakarta International Stadium. Kondisi terkini pada Minggu pagi tanggal 20 Februari. Jakarta International Stadium sudah bisa diakses menggunakan bus Transjakarta. Ini di sebelah kiri saya. Terlihat megah di belakang saya ini, guys. Ayo kita ikuti perjalanan saya kali ini mengelilingi Jakarta International Stadium. Ini teman-teman bus Transjakarta, ini bisa diakses melalui halte Harmoni. Ini juga ada spot-spot Instagram. Kita bisa selfie-selfie di sini dengan background cheese. Ini dia teman, Jakarta International Stadium yang menjadi kebanggaan baru warga Jakarta, khususnya untuk klub Persija Jakarta. Untuk yang membawa kendaraan bermotor atau mobil, kita bisa masuk melalui rutenya busway ya. Ini masuk di samping jalan raya. Kita bisa parkir motor di sana, di samping halte busway. Ya teman-teman, kita belum boleh masuk ya, ini masih di pelatarannya JIS. Kita bisa selfie-selfie di sini. Ya, saya mau jalan ke pos itu di bawah jalan.
Ini dia pintu masuknya. Kalau sudah jadi, kita lewatnya sini ya teman-teman. Wah, pintu masuknya ada tiga ruang. Di sini ada informasi untuk ruang informasi ini ya. Di samping Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini patokannya kalau mau masuk ke sini tepatnya di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jangan yang di sisi timur, soalnya di sana nggak bisa masuk. Pintunya ditutup semua, hanya kendaraan proyek saja yang bisa masuk. Jadi kita hanya bisa lewat ke sini di pintu masuk busway, dan juga bisa juga buat masyarakat umum yang mau ke sini membawa kendaraan bermotor. Ini bisa buat berteduh kalau waktu hujan. Saya coba masuk. Ini kayaknya buat parkir-parkir nih teman-teman. Buat parkir mobil. Luas sekali. Jakarta International Stadium
bisa dikunjungi pada hari libur ya teman-teman, khususnya pada hari Minggu. Kalau di hari-hari biasa, hari kerja, Jakarta International Stadium hanya bisa dikunjungi oleh warga-warga setempat, kelurahan-kelurahan setempat. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya subscribe, like dan komen, and share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk selalu menonton video dari Subhan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.